Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membuka WhatsApp 3 sekaligus ya teman-teman. Masalahnya buat usaha nggak bisa satu komputer satu WhatsApp teman-teman. Jadi di sini aku akan membuka WhatsApp 3 komputer. Caranya di sini ya teman-teman. Dan WhatsApp ini nih, kita buka WA. Ini kita klik titik 3 ya teman-teman. Di sini klik perangkat tertaut ya teman-teman. Perangkat tertaut. Ya. Di sini tautkan perangkat. Aplikasi di sini teman-teman. Aplikasi sidik jari. Oke, kita scan ini ya teman-teman. Kita scan. Ya. Oke, enggak kritik teman-teman. Kita scan lagi. Oke, di sini langsung login ya teman-teman. Dan aplikasi ini tidak membutuhkan internet di handphonenya itu pun bisa teman-teman. Tidak ada internet tetap di komputer itu tetap dibuka internet kita teman-teman. Oke. Sekarang kita tautkan lagi ya teman-teman. Ini udah terhubung ke internet ya teman-teman. Ya. Kalau handphone kita mati dia tetap ini juga teman-teman. Tetap tertaut ke internet. Nih yang satu lagi juga teman-teman. Kita buka Google Chrome. Di sini kita klikkan WhatsApp web. Ini ya teman-teman WhatsApp web. Oke. Kita tunggu dulu teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk pakai ini lagi teman-teman. Buka WhatsApp lagi, tautkan perangkat lagi, kita scan satu nomor 3 WA di komputernya ya teman-teman. Oke, di sini lagi loading tuh. Di sini pun HP kita mati di komputer tetap bisa teman-teman. Jadi kalau buat usaha kan harus banyak teman-teman. Nih di sini masih login. Di situ masih login teman-teman. Tuh. Masih login. Sekarang tadi di sini lagi teman-teman. Ketakutan sekarang lagi orang ada kerja. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita back. Kita masuk lagi ya ke sini. Kita ketikkan kita menuju ke HP teman-teman. Di sini kita tautkan perangkat lagi. Di sini minta verifikasi. Kita scan lagi teman-teman. Di sini udah mulai. Oh, ulang lagi. Oke. Okay. Di sini ada keterangannya teman-teman. Beta perangkat kita mesti beta multi beta teman-teman. Di sini ada 3 akun terpaut 1 2 3 ya teman-teman. Nih.
komputer satu. Komputer dua ya teman-teman. Tuh. Ini yang tiga. Jadi satu nomor bisa tiga komputer teman-teman. Kalau buat usaha ya teman-teman, yang misalnya ngisi pulsa, buat ngeprint. Nah, gitulah teman-teman. Jadi perangkat kita ini versinya versi beta teman-teman. Versi beta. Jadi di sini pun mesti HP kita mati, dia tetap ada teman-teman. Enggak usah selalu masuk. Oke, sekian aja teman-teman. Terima kasih. Tolong di-subscribe ya teman-teman.